Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Hizoplovers dan emak-emak milenial dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dengan Chan kalian. Yang mana di sini Mimin akan membahas informasi mengenai si cantik Heiko van der Becken dan si babal tampan gak ajaib setiap harinya ya guys. Nah jadi heboh nih guys, sadar rahasianya tersebar, kini Rega Ajaib langsung melakukan hal ini. Nah, semakin penasaran bukan dengan rahasia yang ditutup-tutupi oleh si cantik Heiko dan si abang Ajaib ini? Maka dari itu, yuk simak video ini sampai habis ya, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Halo, apa kabarnya kalian semua, para penggemar Heizop dimanapun kalian berada? Nah, tentunya di sini Mimin tidak akan bosan-bosannya selalu memberikan atau membahas informasi mengenai Heiko van der Becken dan Rangga Ajaib ya guys. Pasalnya nih guys, kita semua dibuat heboh nih dengan tingkah laku dari Heiko van der Becken dan Rangga Ajaib, yang mana mereka berdua ini selalu saja membuat para penggemar auto dibuat baper ya guys. Nah, seperti yang kita lihat baru-baru ini ketika meet and greet dari buku harian seorang istri. Di sini ada beberapa pemain dari BHSI seperti Masa Fajar yang diperankan oleh Rangga Ajaib, Heiko van der Becken, Joy Abbas Jackson, Kevin dan juga Cinta Brian dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, di sini mereka ini sempat ditanyai ya oleh beberapa host yang mana di sini mengenai kepribadian mereka dan seputar sinetronnya. Nah, langsung saja ya kita ke inti pembahasan, yang mana di sini ketika Rangga Ajaib dan Heiko diwawancarai oleh beberapa host perihal kedatangan mereka berdua dalam sinetron buku harian seorang istri ya guys. Nah, nampaknya di sini kedatangan dari Heiko van der Becken dan Rangga Ajaib dalam BHSI membawa kabar yang sangat baik. Bagaimana tidak nih guys? Masalahnya nih, kedatangan mereka berdua membuat rating dari sinetron buku harian seorang istri bisa menjadi naik ya. Dan di sini nampak jelas dari beberapa para penggemar Heizopers yang berbondong-bondong selalu menyaksikan sinetron buku harian seorang istri dikarenakan ada sosok Rangga Ajaib dan Heiko dalam sinetron tersebut. Ya, para fans yang sudah menunggu ini sejak lama dan setelah tamatnya sinetron Samudra Cinta, Heiko van der Becken dan Rangga Ajaib dipisahkan dalam beberapa proyek sinetron. Akan tetapi kali ini mereka berdua pastinya ya tidak akan terpisahkan kembali dikarenakan mereka sudah menetap dalam sinetron buku harian seorang istri dan menjadi bagian keluarga di sana. Nah guys, di sini ada beberapa cidukan yang mana Kevin di sini tengah menjadi obat nyamuk dalam pasangan Heizop kita ini ya guys. Yang mana di sini Kevin berada di pinggir dan Rangga Ajaib beserta Heiko yang tentunya selalu saja sibuk dengan urusan mereka tanpa mengabaikan perkataan dari sebelahnya dan para host. Di sini para host yang menanyakan perihal Heiko van der Becken yang katanya sangat senang sekali nih kedatangan Rangga Ajaib dalam buku harian seorang istri. Ya, di sini si cantik Heiko van der Becken pastinya sangat senang dikarenakan pemainnya yang selama ini menjadi lawan mainnya dalam sinetron Samudra Cinta telah kembali dan pastinya ini membuat Heiko van der Becken lebih semangat lagi ya untuk beradu akting dan memerankan sosok Cornelia ini. Nah guys, di sini juga ada beberapa kabar yang mana cidukan dari Heiko van der Becken dan Rangga Ajaib ketika di lokasi syuting. Ya, mereka ini nampaknya sibuk ya dengan syuting kali ini.
Ya, sangat padat sekali. Bahkan mereka ini selalu menghabiskan waktu mereka berdua di lokasi syuting. Yang nampak terlihat di sini Haiko van der Peken dan Rangga Ajub yang tengah duduk berdua nih guys, tanpa ada satu orang pun pemain dari buku harian seorang istri. Mereka berdua sangat menikmati keharmonisan mereka dan kebersamaan mereka ketika syuting dalam sinetron buku harian seorang istri ya. Wah, di sini tentunya Rangga Ajub dan Haiko tidak mempublikasikan kegiatan mereka ketika di lokasi syuting, akan tetapi di sini banyak para netizen dan kamera tersembunyi yang bisa menangkap kebersamaan dari Haiko van der Peken dan Rangga Ajub ketika di lokasi syuting ya guys. Nah guys, menurut kalian gimana nih tentang informasi yang kali ini Mimin bahas? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya, dan selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.